Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, sarimi pergi ke pasar, dung dung breng, oh, bubar. Wah itu tuh udah paling paling mengerikan itu. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paulzan, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stephanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke baris krim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran. Bukan cuma penistaan agama. Penghancuran ini kawan. Kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26. Joseph Paulzan, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabululoh. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stephanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Ya, kasus penistaan agama ini mulai membuka mata publik, ya. Membangun kesadaran masyarakat untuk tata tertib dalam bertutur kata, dalam ceramah-ceramah, dalam diskusi-diskusi. Harusnya dilihat sejak kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, bahkan membuat Ahok menjadi terpidana. Sehingga dengan Ahok menjadi terpidana karena kasus penistaan agama, mestinya setelah itu peristiwa penistaan agama harusnya berkurang atau berhenti. Tetapi malah marak terjadi, ya. Ya, marak terjadi kasus penistaan agama itu muncul setelah kasus Ahok itu terjadi atau dapat kita lihat dari begitu banyaknya masyarakat melaporkan Rizik Sihab baik ke Bareskrim Polri maupun di Polda ataupun di Polda-Polda lainnya dalam jumlah puluhan laporan polisi tentang penistaan agama. Tetapi laporan itu sampai sekarang belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan maupun penyidikan yang diarahkan kepada Rizik Sihab. Itu satu. Yang kedua, kasus penistaan agama lainnya kita lihat beredar secara meluas, ya, dalam bentuk elektronik seperti video-video di mana terdapat pelaku, ya, yang diduga sebagai pelaku penista agama dalam bentuk narasi, yaitu video yang tersebar yang akhir-akhir ini adalah Yahya Waloni. Setelah Yahya Waloni tidak ada penindakan, muncul Joseph Paul Zhang, ya, seorang yang mengaku sebagai pendeta, menghina, ya, mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina agama Islam. Dan di sini Polri langsung mengambil tindakan tegas dan memberi status tersangka. Nah, langkah ini yang ditunggu oleh publik. Kita mendukung Polri bersikap proaktif, ya, begitu mendengar berita atau membaca berita
ya, tentang pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Joseph Paul Zhang, Polri langsung bertindak proaktif, ya, bukan saja menetapkan Joseph Paul Zhang sebagai tersangka, tetapi Polri juga berencana untuk memburu di luar negeri dimanapun dia berada. Nah, langkah ini yang harus dilakukan oleh Polri terhadap mereka yang lain, ya, karena pelaku-pelaku dalam negeri yang menista agama, hampir semua agama dinista oleh orang-orang itu, ya, yang non-Muslim menista agama Islam, bahkan ada juga oknum-oknum, ya, yang lain menista agama di luar Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tetapi penindakannya kok tidak ada, ya. Kita lihat banyak laporan masyarakat tentang ini, penindakannya tidak terjadi, ya. Proses hukum sangat minim, sehingga terkesan bahwa ini ada diskriminasi. Karena itu terkait dengan langkah proaktif Polri mentersangkakan Joseph Paul Zhang, bahkan akan diburu dimanapun dia berada, ini kita harapkan menjadi momentum bagi Polri untuk memproses hukum siapa saja yang dalam narasinya, ya, dalam pernyataannya atau tulisannya menghina agama manapun di Indonesia. Karena kalau langkah itu tidak dilakukan, maka ini akan sangat mengganggu, ya, kehidupan masyarakat secara damai antar agama, antar suku dan segala macam. Itu dampaknya akan ke sana, sangat mengganggu masyarakat dan pemerintah dalam merawat kebinekaan. Ini akan menjadi problem besar kalau langkah tegas dari Polri tidak dilakukan dari sekarang. Nah, kita berharap langkah Polri terhadap Joseph Paul Zhang juga harus berlaku terhadap mereka yang lain, terhadap Yahya Waloni, terhadap Rizik Syihab, dan siapa-siapa lagi. Banyak. Kita berharap itu yang terjadi. Karena dugaan terhadap terjadinya penistaan agama itu sudah dilaporkan oleh masyarakat. Padahal tidak harus masyarakat melapor. Polri harus bertindak begitu Polri mendengar atau membaca berita atau menonton videonya. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan delik aduan. Ini kan penistaan terhadap agama. Tindak pidana yang dilakukan itu sudah mengganggu kepentingan umum, ya, mengganggu kebinekaan kita, mengganggu salah satu pilar dalam negara NKRI. Kita ini kan beragam, semua agama, semua suku, ya, semua orang dari berbagai macam golongan dijamin haknya untuk hidup secara damai, berdampingan secara damai di dalam NKRI. Tetapi kenapa pemerintah, dalam hal ini Polri, tidak mengambil langkah tegas untuk menindak mereka yang dalam pernyataannya, dalam tulisannya selalu mengucapkan kata-kata yang bersifat atau yang bermuatan menghina agama atau menimbulkan kebencian-kebencian yang pada gilirannya akan mengganggu kebersamaan masyarakat di dalam NKRI. Polisi kadang-kadang nampak bertindak kalau ada tekanan, ya. Kalau tidak ada demo yang menekan, polisi biarkan. Tetapi dalam kasus Joseph Paul Zhang, Polri bertindak tepat, dan itu yang kita tunggu. Masyarakat akan menyatakan apresiasinya kepada Polri dalam kasus penistaan agama yang disangkakan kepada Joseph Paul Zhang. Tetapi masyarakat juga berharap agar Polri bertindak terhadap mereka yang lain. Kalau tidak, diskriminasi akan menjadi penilaian publik terhadap Polri. Jadi Joseph Paul Zhang jangan berpikir bahwa tindak pidana yang dia lakukan dalam bentuk penistaan terhadap agama Islam hanya karena dia sudah di luar negeri baru dia aman. Polri punya kewenangan untuk menangkap dimanapun, bisa saja melalui jalur kerjasama Interpol atau melalui bantuan timbal balik berdasarkan hubungan baik antar negara. Paul Joseph Zhang bisa saja ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Nah, soal lokus itu kan bisa diperdebatkan, ya. Apa yang dia nyatakan di mana itu menjadi tempat juga. Tetapi yang terekam di sini pun bisa jadi lokus.
itu bisa saja menjadi pembelaan dia nanti. Yang diharapkan oleh masyarakat sekarang, proses hukum ini berjalan dulu. Ada langkah-langkah penindakan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri secara maksimal dalam rangka menegakkan hukum. Selama ini kan tidak. Sebagai contoh kita lihat, laporan masyarakat tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Rizik Syihab di sejumlah kepolisian, walaupun dijanjikan akan diproses, tetapi sampai sekarang tidak jalan. Begitu juga terhadap Yahya Waloni yang dalam videonya itu tersebar sangat masif pernyataan-pernyataan dalam ceramah agama, ya, dalam diskusi selalu yang terucap dari mulutnya itu yang bersifat menista dan memancing permusuhan antar warga masyarakat. Tidak ada penindakan. Nah, kita berharap dari kasus Joseph Paul Zhang ini akan menjadi langkah awal Polri menindak siapapun pelaku penistaan agama dan ujaran kebencian dalam rangka merawat kebinekaan kita. Karena kebinekaan kita pada saat-saat sekarang ini dalam keadaan terancam, terkoyak-koyak.